Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi Bang Pede di mari di channel Bekasi Pedia TV. Ya, ini hari Selasa tanggal 13 April 2021, ya enggak? Nah, ini adalah hari perdana kita menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ibadah puasanya full dah sampai lebaran ntar ya. Oke deh ya, Bang Pede mau nginformasiin di berita ya yang dilansir atau dikirim dari Humas Pemkot Bekasi, ya enggak? Ini di sini mengabarkan bahwa Pak Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi, ini menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gereja Tiberias Bekasi Timur ya. Pada kesempatan itu Wali Kota mengatakan bahwa kepala daerah itu berdiri di semua kaki golongan. Jadi ini Bekasi adalah rumah untuk kita semua gitu. Nah, ini pembangunan Gereja Tiberias ya enggak di Bekasi Timur berlokasi di Town Square Betos di Jalan Cut Mutia Bekasi Timur. Wali Kota Bekasi menghadiri undangan peletakan batu pertama Gereja Tiberias Kota Bekasi Senin tanggal 12 April 2021 kemarin. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Kristo Prijadi ya. Hadir juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi, Abang Abdul Manan ya. Yaitu perwakilan dari Polres Metro Bekasi Kota juga ada, terus perwakilan Kodim 0507 Bekasi juga ada, perwakilan Kementerian Agama Kota Bekasi ada, Camat Bekasi Timur Widi Tia Warman dan Lurah Margahayu Siti Sophia juga hadir ya. Dalam sambutannya Pendeta Aristo Pariaji mengaku telah berterima kasih atas dukungan dari pembangunan Gereja Tiberias di Bekasi Timur tersebut, dan mereka bersama umat akan selalu melakukan dan memberikan kontribusi positif bagi Kota Bekasi baik secara rohani maupun fisik ya. Nah, itu dibilang juga oleh Pak Pendeta Aristo, yang kita harapkan agar Kota Bekasi selalu menjadi kota yang makmur dan memegang teguh harmonisasi penduduk seperti apa yang telah dibentuk Wali Kota Bekasi dalam menjaga kerukunan agama. Iya. Nah, pada kesempatan itu Pak Wali Kota Bekasi Bang Pepen mengemukakan ya kan bahwa beliau memegang teguh amanah dan dipercaya warga sebagai kepala daerah yang harus berdiri di semua kaki golongan gitu, kata Bang Rahmat Effendi yang akrab disapa Bang Pepen ini ya. Dia juga mengungkapkan beliau menyampaikan tidak ada minoritas dan mayoritas di Kota Bekasi. Semua ialah hak warga negara Indonesia untuk tinggal di Kota Bekasi gitu, kata beliau. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi nih, Rahmat Effendi, bagus nih batu dicontoh sama kepala-kepala daerah yang lain ini. Nah, beliau juga menambahkan ya, semua warga Kota Bekasi saya rasa, kata dia, patuh dan taat diajarkan dalam beragama yang merujuk pada visi Kota Bekasi yang ihsan ya, jangan lagi resah dan risau tinggal di Kota Bekasi ya, yang penuh dengan multi etnik. Iya, itu kata beliau lagi tuh ya. Harapan Wali Kota Bekasi ya kan untuk pembangunan gereja di Bekasi Timur ini untuk menampung para warga Kota Bekasi yang ingin beribadah secara aman, tentram dan dan memiliki tempat ibadah yang representatif, tentunya berkoordinasi dengan tiga pilar wilayah terutama pada perayaan hari besar umat Nasrani. Semoga cepat pembangunannya agar bisa bermanfaat bagi warga Kota Bekasi dalam segi hal ibadah bagi umat Nasrani di Kota Bekasi. Begitu tuh informasi beritanya ya. Nih bisa lihat nih video-videonya nih di samping Bang Pede. Oke ya. Oke, jangan lupa juga subrek ya kan, like, share and comment di bawah setiap video-video Bang Pede ya.
Oke ya, aduh ngantuk ini gara-gara puasa ini Bang Pede ya. Aduh. Oke deh, selama menjalankan ibadah puasa jangan tidur, tetap kerja, 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 kerja biar dapat duit buat buka puasa ntar sore. Oke, cekidot. Bekasipedia pantengin terus berita dan informasinya, baik da musik-musiknya juga ya. Cekidot. Bang Pede di mari di Bekasipedia TV.